Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3 kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Terkait tema yang diangkat, yang bisa disimpulkan yaitu keimanan memiliki korelasi dengan kejujuran dan amanah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keimanan itu memiliki bukti. Di antaranya dinyatakan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman itu adalah mengetahui dengan hati, mengikrar dengan lisan, dan membuktikan dengan amal secara fisik. Maka tema tersebut memiliki satu tafsiran khusus, bahwasanya kejujuran itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keimanan seseorang. Makin orang itu beriman, tingkatan keimanannya makin tinggi, maka secara otomatis sifat jujur dan amanah juga akan menjadi sifat yang wajib dimiliki bagi seorang yang mendapatkan predikat mukmin. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan utusan Allah, yaitu Rasulullah. Kemudian tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati mereka, wajahadu, dan mereka berjihad, berjuang, berkorban dengan harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Nah, ini ayat ini menunjukkan keimanan itu butuh bukti, ya. Tidak cukup dengan pengakuan lisan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Makanya ada kata jahadu, ya, mereka membuktikan dengan mengorbankan harta mereka, jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Asr, setiap kali Allah Taala menyebutkan keimanan, setelahnya pasti Allah Ta'ala menyebutkan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Jadi kalau kita teliti di dalam firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebutkan tentang iman, maka setelahnya Allah sebutkan amal. Artinya keimanan itu tidak terpisahkan dengan amal, karena amal menjadi bukti dari keimanan. Begitu juga keyakinan kita
Karena asas iman itu kan harus yakin. Para ulama mengatakan bahkan taklid ya, ngikut orang dalam keimanan itu, sebagian besar ulama akidah wa ahlil kalam mengatakan tidak sah. Jadi kita sendiri harus meyakini keberadaan Allah wajibul wujud dan seluruh asma dan sifat-sifat yang biasa disebutkan sifat 20 bagi kalangan awam di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi mempercaya Allah itu gak boleh ngikut. Kita sendiri masing-masing harus yakin itu. Maka itu yang diisyaratkan oleh Ibn Ruslan ya, dalam Sofatu Zubat, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Awal yang wajib bagi seorang mengenal Allah bistiqon, dengan keyakinan. Jadi bukti iman itu butuh kepada bukti, karena bukti itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah, baik dalil nakli maupun dalil akli, dan juga bukti dengan amal. Di surat At-Taghabun ayat 8 sampai 10 atau 8 sampai 9, di situ juga Allah Ta'ala menyebutkan ketika beriman di bagian akhirnya amal. Aminu billahi wa rasulih wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihah yukaffir 'anhu sayi'atihi wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, berimanlah kalian kepada Allah dan utusan Allah, yaitu Rasul Muhammad SAW, wanur, dan beriman kepada cahaya. Cahaya adalah majas, ya, kiasan dari Al-Quran. Kemudian, kita harus yakini ada hari yang disebut Yaumu Taghabun. Yaumu Taghabun nama lain dari hari kiamat. Artinya, semua perbuatan kita di dunia akan tersingkap di hari tersebut. Dan orang yang disebut beriman, di situ dikatakan wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihah, selalu diikuti dengan amal, dan dia melakukan amal soleh, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, dan dia tinggal di dalam surga selama-lamanya. Yang menarik ditutup dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya, kata Allah Ta'ala. Yang agung. Jadi sukses di dunia itu harapan umumnya manusia. Tapi jangan hanya membatasi sukses hanya di dunia. Karena sukses yang sebenarnya itu di akhirat. Maka sungguh beruntung orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Nah ini kaitannya dengan iman. Ya. Jadi iman itu punya hubungan dengan amal. Gak bisa dipisahkan. Ada di surat As-Sajdah. Allah Ta'ala berfirman. Faman kana mu'minah. Kaman kana fasiqa la yastaun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Ataukah orang beriman itu dia sama seperti orang fasik? Allah katakan la yastaun. Tidak sama. Menggunakan domir yang awalnya tadi mufrad mu'mina fasiqa, tapi ditutup la yastaun yang bentuknya hum, mereka. Artinya ayat ini kalau diteliti dan dilacak, sababun nuzul, sebab turunnya, itu disebutkan oleh Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi Naisaburi yang wafat tahun 468 Hijriah, ulama besar di bidang Al-Quran. Beliau menyebutkan ketika ayat ini turun, sebelumnya itu ada cekcok antara an-niza' baina Imam Ali dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Ya. Cekcok
Kemudian Imam Ali mengatakan, uskut ya fasik. Ya. Diam kamu wahai orang fasik. Ternyata ayat turun. Ayat tersebut menerangkan bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali adalah simbol seorang yang beriman. Sedangkan Al-Walid adalah simbol orang yang fasik. Sekalipun ini sebagian sejarawan mengatakan sahabat. Karena di akhir-akhir bertobat. Ya. Namun diceritakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau ketika menjadi gubernur Al-Walid bin Uqbah ini menjadi gubernur di Kufah, di Irak, di masa khilafah Sayyidina Uthman bin Affan. Itu beliau pecandu minuman keras. Tapi seorang gubernur. Tradisi yang ada di masa itu, gubernur itu bukan hanya menjabat sebagai gubernur, tapi juga mereka diberikan tugas menjadi imam sholat. Tradisi yang ada di zaman tersebut. Siapa yang menjadi pemimpin, maka dia juga menjadi imam dalam sholat. Ternyata habis mabuk malam itu, kemudian waktu sholat subuh dipersilahkan beliau menjadi imam. Ya, nama juga orang mabuk. Akhirnya jadi imam sholat subuh 4 rakaat. Karena dalam keadaan mabuk. Ternyata habis sholat muntah di luar. Ya muntah di luar masjid. Maka berita ini sampai kepada Amirul Mukminin Khalifah Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dipecat secara tidak terhormat pada waktu itu. Dan dicambuk, hukum cambuk minuman keras dalam hukum Islam dicambuk 40 kali. Tapi di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ditambahkan menjadi 80 kali. Karena tidak ada efek jera ketika 40 kali dicambuk. Maka ditambahkan ijtihad beliau, ditambahkan menjadi 80 kali cambuk. Dan yang mencambuk beliau luar biasa, yang mencambuk beliau, yang mengeksekusi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan juga Sa'id ibn al-As. Ayat yang turun tadi itu jauh sebelum Al-Walid bin Uqbah menjadi gubernur. Ternyata Allah Ta'ala ketika menyatakan Sayyidina Ali simbol daripada orang yang beriman, sedangkan Al-Walid bin Uqbah simbol daripada orang fasik, itu benar-benar terbukti kebenarannya. Karena di akhir-akhir beliau mabuk dalam ketika menjabat sebagai gubernur di Kufah. Wa ghal ba'dul murrikhin di akhir-akhirnya, akhir-akhir hidupnya tobat. Sehingga masih disebut sahabat, ya. Masih disebut sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian lain mengingkari, ya. Seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir tidak punya selera membahas biografi beliau panjang lebar. Karena beliau merasa ya ini biografinya kurang baik. Begitu. Sedangkan gelar sahabat itu sesuatu yang mulia. Nah, namun sebagian mengatakan tetap sahabat karena beliau bertobat. Ya, begitu juga kita. Dosa sebesar apapun tapi kita bertobat, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita punya peluang yang sama untuk menjadi orang yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan masalah keimanan. Nah, kejujuran satu hal yang paling penting yang di zaman kita saat ini sesuatu yang sangat mahal. Ada salah satu tokoh ulama tafsir bernama Imam Zamakhsyari. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau, ya, kelahiran tahun 467 Hijriah, wafat 538 Hijriah. Ulama besar Imam Zamakhsyari. Ada satu kitab beliau berjudul Rabi'ul Abrar wa Nususul Akhbar, yang beliau mengatakan jujur itu ada tiga. Jadi karakter as-sadiqin, orang-orang yang jujur, itu dia memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah. Apa makna jujur kepada Allah? Yaitu semua amal baik yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Itu namanya jujur kepada Allah. Tidak mencari pujian sanjungan makhluk atau bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang disebut dengan al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ikhlas ini adalah bentuk kejujuran seorang hamba kepada Allah. Al-Imam Fudhali bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkun wal ikhlasu ay yu'afiyakallah minhuma. Meninggalkan amal soleh karena manusia itu riya, dan beramal soleh karena manusia itu suatu kesyirikan, ya, syirkun khafi disebutkan, bukan kesyirikan yang dosa menyembah berhala, bukan, tapi maknanya syirkun khafi, kesyirikan yang terselubung, ya, khafi. Ikhlas selamat dari dua sifat tersebut, meninggalkan amal, tidak meninggalkan amal soleh karena manusia, dan tidak beramal soleh karena manusia. Itu namanya al-ikhlas menurut Imam Fudhail bin Iyad. Nah, orang yang punya kejujuran dalam beramal baik semata-mata untuk mencari ridhonya Allah dan ikhlas di dalam beramal, dia akan diberikan satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada satu tokoh sufi bernama Al-Qasim bin Al-Qasim Al-Mahdi Al-Maruzi mengatakan, man hafidha qalbahu ma'allah bisidq ajrallahu ala lisanihi al-hikam. Siapa orang yang di dalam hatinya selalu dia menjaga hatinya agar selalu ikhlas, selalu bersama Allah, di dalam hatinya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran, maka Allah taala akan memberikan lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Dalam bahasa Al-Qur'an, orang yang diberikan hikmah diberikan kebaikan yang berlimpah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jujur yang kedua, asidhu ma'an nas, jujur kepada manusia. Yang namanya jujur itu berupa ucapan dan perbuatan. Bil gauli wal fi'li. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan selalu menjadi apa? Supervisi. Pasar kaum muslimin selalu diinvestigasi oleh beliau. Satu kali beliau lihat satu pedagang jual gandum. Gandum yang basah disembunyikan di bawah, yang kering diletakkan di atas, sehingga konsumen itu hanya melihat gandum itu gandum yang masih bagus karena kering. Kalau basah kualitasnya menurun. Tapi dia sengaja menyembunyikan. Ditutup dengan gandum yang kering, yang basah yang sudah rusak itu disembunyikan di dalam gandum yang kering. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Jangankan hanya gandum, ya. Beliau itu bisa melihat alam barzakh. Kalau melihat ke langit bisa tembus sampai ke arsy-Nya Allah. Karena mata Nabi ini satu-satunya mata makhluk yang pernah melihat Allah itu hanya mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengetahui ada gandum yang rusak sengaja dicampur dengan gandum yang kualitasnya masih baik. Kemudian Nabi memasukkan tangan ke dalam gandum tersebut. Nabi mengatakan, ini yang basah ini, kenapa tidak kau keluarkan sehingga konsumen bisa melihatnya? Kenapa kau sembunyikan? Dia mengatakan, wahai Rasul, ini semalam kena air hujan. Maka Nabi mengatakan, laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang suka menipu kami, yang tidak jujur di dalam jual beli. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Itu artinya kejujuran kepada manusia dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri, kata Imam Zamakhsyari. As-sidqu ma'an nafs. Bagaimana pemahaman jujur terhadap diri sendiri yang tahu masing-masing diri kita? Kadang ucapan dengan hati berbeda. Berarti kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Di hadapan orang kita bicaranya baik, ternyata dalam hati menyimpan satu hal yang tidak baik. Itu sebenarnya tidak jujur terhadap diri sendiri. Orang yang bisa dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala,
dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisan dan hatinya itu berjalan beriringan sama, tidak pernah berbeda. Bukan berarti ada hal yang tidak baik kemudian diucapkan akan menyinggung hati orang, bukan. Maksudnya adalah itu tarbiyah, pendidikan. Hati kita ini harus kita bersihkan sehingga tidak ada bisikan-bisikan jahat. Tapi maknanya adalah ketika apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang ada di hati kita, itu hakikatnya kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Sama halnya penceramah. Ini penceramah dosanya paling besar dibanding jamaah yang hadir mendengarkan ceramah. Ketika menyatakan bahwasanya ya, kalian harus rajin sholat, sholat tahajud, tidak boleh memakan yang haram dan seterusnya, ternyata dilanggar, maka dia tidak jujur terhadap diri sendiri. Orang yang dia katakan demikian tidak akan rugi, tapi justru dia yang akan rugi sendiri dengan apa yang dia katakan, karena dicatat oleh Allah Ta'ala itu. Jadi ini tidak mudah sidik. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tasubanna iblisa fil alaniyati wa anta sadiquhu fi sirri. Jangan kalian mencela iblis di hadapan orang banyak, tapi di saat sendiri kamu menjadi sahabatnya iblis. Artinya di depan orang banyak kelihatan soleh, tapi ketika sendiri semua kejahatan dia lakukan. Nah ini artinya tidak jujur terhadap diri sendiri. Nah orang-orang yang tiga kejujuran itu terpenuhi, itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk duduk bersama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Nah itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan terkait masalah kejujuran, dan juga yang terpenting juga amanah ya, menjaga amanah. Itu satu hal yang sangat penting, insyaallah di lain kesempatan bisa kami jelaskan.